Dituding niat kuras harta dengan nikahi duda tajir, Bunga Zainal bongkar fakta mengejutkan soal Sakdif Sain. Gak kaya banget. Artis cantik Bunga Zainal kembali mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, nama Bunga Zainal dikenal sebagai artis FTV, pemain sinetron dan film layar lebar yang pernah jatuh ke pesona Raffi Ahmad. Putus dari Raffi Ahmad, Bunga Zainal cukup lama vakum dari industri hiburan, apalagi setelah dinikahi sutradara kondang Sakdif Sain. Bunga dan Sakdif menikah tahun 2014 lalu, dan kini telah dikaruniai dua putra, Karan Pradi Sain dan Harnel Pradi Sain. Kehidupan rumah tangga Bunga Zainal dan Sakdif kerap menuai sorotan bahkan hujatan netizen. Tak sedikit yang menuding Bunga Zainal hanya mengincar harta Sakdif, sampai rela pindah agama sebelum menikah. Soal muak terus dipojokkan, Bunga Zainal baru-baru ini membongkar fakta mengejutkan soal sang suami. Melalui unggahan Instagramnya 24 Mei 2021, Bunga Zainal membuat sesi tanya-jawab dengan pengikut Instagramnya. Ia yang menyebut dirinya Mace pun menanggapi salah satu pertanyaan netizen terkait perasaannya saat dihujat. Mace suka sakit hati nggak sih? Karena netizen yang selalu menilai dari luar, padahal aku lihat Mace ini tulus, tanya seorang netizen. Alih-alih, Bunga malah menganggap hater sebagai orang yang iri pada kehidupan yang kini. Enggak, sama sekali. Malah gue ketawa. Soalnya yang komen negatif kebanyakan mukanya kayak celepuk, tulis Bunga Zainal. Tahu kan celepuk? Itulah bun, muka sama leher belang terus mukanya putih, pakai bedaknya sekilo, sambungnya. Mereka komen negatif kenapa? Karena mereka mau ada di posisi hidup gue, tapi nggak nyampe-nyampe, pungkasnya. Bukan itu saja, Bunga Zainal juga menegaskan suaminya tak sekaya yang orang pikirkan. Kak, emang suaminya kaya ya? Hartanya nggak habis sampai berapa turunan, kak? Kayaknya Kak Bunga cinta banget, tulis salah satu netizen. Soal kesal terus dicecar. Soal harta, sang suami Bunga Zainal menyebut Sakdif sebenarnya bukanlah orang yang terlalu kaya. Yang bilang lagi gue kaya banget siapa dah? Nggak kaya banget tapi cukup, tegas Bunga Zainal. Cukup buat hidupin gue sama anak-anak, cukup kasih gue liburan sama anak-anak, cukup biayain sekolah anak, cukup dari segala cukup deh buat gue, jelasnya. Naik darah terus dituding, ingin kuras harta duda kaya. Bunga Zainal lantas mengatakan dirinya hanya realistis sebagai wanita. Gue bingung sama netizen, mereka yang sering bilang gue nikah sama laki gue karena harta, dan sekarang dia nanya, emang laki gue kaya banget? WKWK, intinya kalau enggak ada duitnya, gue pasti mikir buat nikah, realistis cenah, pungkasnya. Meski terus dibanjiri cibiran, Bunga Zainal mengaku hidupnya dengan sang suami selalu bahagia.